didn't even get to cross. Guys, jumpa lagi dengan gue, Mr. Cupu. So guys, kali ini kita kedatangan satu buah game baru di Play Store. Yes, jika pada konten sebelumnya saya merekomendasikan satu buah game Battle Royale terbaru untuk kalian yang main di PC. Nah, sekarang ini kita akan, Mr. Cupu akan rekomendasikan satu buah game untuk kalian yang suka main game itu di mobile ya guys ya, khususnya di smartphone kalian lah guys ya. Nama gamenya itu adalah Full Metal Monster. Jadi di sini adalah game battle 5 versus 5. Jadi di sini kita akan menunggangi atau mengendalikan dinosaurus. Ada yang di darat dan juga ada yang di udara. Semua terserah kalian ya guys ya. Dan yang jelas juga dinosaurusnya itu sudah dimodifikasi dengan senjata-senjata berat ya guys ya, dimana kita bisa menyerang musuh-musuh kita tentunya. Dan yuk kita cobain aja untuk tutorial pertamanya. Lihat target. Oke, siap. Oke. Dan kita disuruh maju. Oke, sekarang kita harus maju ke depan. Dan sepertinya oke, kita langsung otomatis nembak doang, mantap. Dan ini ada lagi. Oke, kita harus mendekati musuhnya. Mungkin dengan jarak dekat kita akan, oh, dengan jarak dekat kita langsung ngikit guys ya. Ini keren. Pilih dinosaurus untuk bertempur. Dan sekarang setiap dinosaurus memiliki kemampuan unik. Dinosaurus ini bisa terbang. Ketuk kemampuan untuk mulai terbang. Oke, kita coba terbang guys. Wow, ini keren, keren. Kita bisa terbang. Sekarang terbang ke arah target. Siap. Ini saya gameplaynya pakai BlueStacks ya guys ya, pakai emulator ya. Biar dapat apa sih namanya? FPS yang tinggi gitu. Oke. Oke. Mari kita, oh, kita langsung bertempur ya. Dan ini, wow, ini kita bisa menggunakan ini ya, roket ya guys ya. Nice. Ini seperti war robot ya kalau menurut saya guys ya. Ya, ada unsur ke sana sih sebenarnya. Dan ini kita dapat bonus $25 mungkin untuk download pertama. Oke guys, jadi setelah saya tadi nyobain beberapa match, ini lumayan seru juga ternyata teman-teman ya. Jadi yang pertama ya, di sini kita bisa menggunakan beberapa dinosaurus sekaligus yang kita punya dan kita koleksi tentunya ya teman-teman ya. Dan di sini dinosaurusnya itu bisa kita upgrade guys, bisa kita upgrade. Bisa kita upgrade ya dinosaurusnya. Dan selain itu equipment senjata juga bisa kita upgrade dan bisa kita ganti-ganti teman-teman. Seperti ini nih ya. Nah, bisa kita equip. Kita bisa ganti lah, kita bisa beli apa aja di sini. Dan semakin besar level, semakin keren-keren senjatanya, jenis-jenis senjatanya. Bakal ada misil di sini. Wow, itu keren, ngeri banget ya. Dan selain itu juga di sini, jadi kalau kalian punya 3 karakter, kalian harus beli yang namanya Raider's Life ini 3 guys.
agar kalian bisa menggunakan ketiga hero kalian atau ketiga dinosaurus yang kalian punya di dalam satu match ya guys ya. Jadi kalau kalian raider labnya ini cuma punya satu, kalian cuma bisa pakai satu karakter doang atau satu jagoan doang. Dan selain itu ada banyak sekali dinosaurus-dinosaurus keren di sini yang bisa kalian beli dengan apalah ini ya, mungkin ini lebih disebut dengan gold mungkin atau diamondnya gitu ya, karena ini uangnya, ini goldnya kalau nggak salah seperti itu. Dan yang jelas di sini ada dinosaurus khusus para sultan ya teman-teman ya, dan kalian bisa lihat ini, wow, modifikasinya tuh keren-keren banget. Dan ini yang paling sangar menurut saya nih, ini salah satunya, ini wow, full metal banget ya. Dan ini sih benar-benar dinosaurus ya para sultan ya. Jadi gimana cara kita ngalahinnya teman-teman ya? Mungkin kita bisa ada opsi untuk ngalahin ya, mungkin, tapi kita harus berjuang keras ya guys ya. Dan kalian bisa lihat armor, shieldnya, speednya, damage-nya, dan rank tembakannya. Dan dari setiap dinosaurus ataupun jagoan yang kita pakai ya teman-teman ya, di sini ada batas-batas rank tembakan teman-teman. Jadi harus, oh ini kenapa nih ngelak nih, kena ngelak nih, nggak nembak-nembak, nggak ngait-ngait. Bukan teman-teman, itu rank tembakan kalian terlalu pendek. Dan kita akan coba aja kasih tunjuk ke kalian gameplaynya itu seperti apa game satu ini. Oke guys, di sini ada 5 turret yang harus kita perebutkan oleh player-player lain. Dan di sini kita punya 3 jagoan, jadi kita bisa 3 kali respon. Dan yang jelas semakin banyak jagoan ataupun dinosaurus yang kalian punya itu lebih menguntungkan ya teman-teman ya, agar kalian bisa respon beberapa kali dalam satu match game. Dan yang jelas untuk tipe senjata itu harus diperhitungkan juga, karena ini senjata yang saya pakai ini jelek banget, ini roket cuman dengan satu peluru doang guys. Jadi kalau meleset ya tunggu beberapa second untuk bisa nembak lagi. Dan kita lihat bagian sini. Oh my god. Itulah yang saya bilang. Reloadnya lama. Oh, tuh langsung nembak dia. Setengah darah tapi guys, damage-nya besar sih. Cuma satu peluru gitu loh. Nice banget. Oh my god, mati kita dibuat ya. Mati kita dibuat ya. Ah, beneran aja mati. Kita dikeroyok dong. Gua pakai yang penerbang dulu guys. Ayo, terbang 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 terbang. Jadi ini menurut saya tadi udah nyoba beberapa match sih, ini menurut saya seru juga dan keren juga. Jadi yang jelas butuh kerja sama tim ya teman-teman ya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Hancurkan, jangan kasih turret, jangan kasih turret, hancurkan. Hancurkan, 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 mati dia guys. Nah, ada satu lagi nih. Yang perlu kita hancurkan, dia mau bersembunyi di mana? Dia mau bersembunyi di mana? Mati dia, mati dia. Nice. Turret ya kita ambil dulu. Jadi kita berebut turret di sini teman-teman ya. Nah, kita ambil turretnya. Kalau sudah berubah kita terbang lagi ya, guys. Oke. Siap, berubah. Berubah, sudah. Dan itu musuh kita, kita hajar dia. Gak bisa didiemin. Kita dikeroyok dong, gak ada teman kita. Wah iyalah benar, gak ada teman. Mati semua. Teman kita mati semua guys. Kacau.
Wah, sudah diambil lagi turret satu. Harus hati-hati sih. Keadaan bisa berbalik kapan aja gitu, guys. Hajar, hajar, jangan kasih ampun, hajar, hajar. Hajar, 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 matiin, matiin, matiin. Matiin, matiin, matiin. Ada dua orang lagi di situ, ada dua player, guys. Mati lo, sini lo, sini lo, sini lo. Mana dia? Kabur dia. Agak susah mainnya, guys. Waduh, enak pakai HP nih kayaknya, memang betul. Dan dia nggak bisa terjangkau, guys. Tinggi banget ya, terbang. Nah, itu dia, mangsa kita. Mati dia satu. Nah, itu ada satu lagi. Roket, mati lagi satu. Nice. Ambil, 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 ambil turret, ambil turret, ambil turret, ambil turret. Victory, guys. Wow. Karena dari pihak lawan tidak ada lagi yang mampu untuk melanjutkan pertempuran, jadi kita yang menang, guys. Wow.